Terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Sebagaimana mungkin kita ketahui, dalam melakukan tindak kejahatan ini. Ya. Kalau mengenai peran nanti kita akan buktikan. Pada intinya bahwa dari kerugian 5,6 ini dan usulan yang harap tidak masuk-masuk yang mungkin ini berdasarkan ya, mengenai tindak pidana korupsi pada Bawaslu Kabupaten Kapak. Mungkin Jember sudah mengetahui tentang dasar-dasarnya. Kami tidak akan menjelaskan secara rinci. Mungkin nanti ada pembagian prosesnya. Pada intinya bahwa setelah kami melakukan penyelidikan dan telah mendapatkan laporan hasil audit dari BPKP Provinsi Papua Barat bahwa terhadap tindak pidana bukan tindak pidana korupsi pada Bawaslu Kabupaten Kapak diketemukan jumlah nilai kerugian sebesar 5,6 miliar atas dasar kerugian tersebut, maka kami Kejaksaan Negeri Kapak telah melakukan ekspos pada hari Senin kemarin tanggal 16 Agustus 2021 telah menetapkan 5 tersangka berdasarkan surat print penetapan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 pada tanggal 18 Agustus pada hari ini atas nama tersangka FT Ketua Bawaslu, kemudian atas nama tersangka YK selaku komisioner SDM, yang ketiga atas nama tersangka ACP selaku komisioner APPS, kemudian tersangka SHI selaku sekretaris Bawaslu, dan tersangka SN selaku bendahara pengeluaran Bawaslu Kabupaten Kapak. Terhadap kelima tersangka ini kami sangkakan sesuai dengan tindak pidana korupsinya yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP. Dan terhadap kelima tersangka itu, pada hari ini juga kami telah melakukan penahanan sebagaimana surat perintah penahanan nomor 1 sampai dengan 5. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berikutnya. Apabila mungkin dari Insan Pers yang ingin ada ditanyakan, silakan. Pasal-pasal tadi ancamannya berapa? Ancamannya? Ancamannya adalah kalau pasal 2 minimal 4 tahun, dan kalau pasal 3 adalah minimal 1 tahun. Pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan realisasinya itu sebesar 5,5, dan ada pajak yang belum disetor ke negara sebesar kurang lebih 78 juta. Jadi intinya mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan realisasi penganggaran sebagaimana dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pak, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan melakukan penyitaan awal. Harapin mengenai nanti saya terima ini apakah terkait dengan si kuasa seperti ini sendiri, Pak? Oh tidak, tidak. Sementara belum ada yang lain. Betul. Kasus ini kan akan bergulir sampai hari ini. Ya. Pas yang telah hadir pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besar. Dari Polres, ya. Dengan satu orang. Iya. Pinjam ini, pinjam jatuh punya dulu. Kalau dikit-dikit berani lah, tapi kalau rame-rame saya bisa. Nanti dikubur lagi.